Oke cuy, sebelum kalian nonton video gue mengadakan giveaway cuy 10 WL untuk satu orang di setiap video gue cuy. Jadi kalian komen grow ID dan word kalian dan gue akan membagikan 10 WL cuy, 5 WL cuy untuk dua orang pemenang. Kalian ke chip aja, di situ ada pintu cuy. Ada pintu buat kalian, buat jajan kalian lah pokoknya. Passwordnya, password door-nya itu kalian cari di video gue ya cuy. Kalian cari. Jadi kalian tonton sampai habis. Oke, langsung aja ke videonya. Oke cuy, kembali lagi dengan gue Bang Ecip. Kali ini gue akan membahas tentang gak profit dulu ya cuy. Gue bakalan membahas tentang cara membuat intro untuk kalian kayak buat YouTube gini cuy. Sorry, gue di sini juga masih baru-baru belajar cuy. Gue di sini cuman mau ngasih tahu, soalnya kemarin ada yang komen, "Bang, kayak mana caranya buat intro kayak abang?" Oke, di sini bakalan gue bahas, cok. Di sini bakalan gue bahas. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Oke, langsung aja kita ke videonya, cuy. Oke, cuy. Tadi sidap 8 itu diisi, cuy. Kalian gak usah, kalian jangan hiraukan sama wallpaper utamanya cuy. Ini wajah kakak Eye Chips kalian cuy. Oke, lanjut ke ini ya, intinya ya cuy. Inti dari video ini, modal awal kalian untuk membuat intro itu kalian membutuhkan Pixel Lab. Itu kalian bisa mendapatkannya di Play Store. Untuk Kain Master itu kalian downloadnya itu di youtuber-youtuber kalian, misalnya nanti ada di link deskripsi mereka cuy. Itu kalian download di situ, kalian buat aja judulnya Kain Master Diamond Pro No Watermark. Nah, itu kalian tulis aja di YouTube kalian itu, nanti itu bakalan keluar itu youtuber-youtuber itu cuy. Terserah, kalau enggak kalian mau bayar bisa juga cuy. Dan yang ini yang terakhir ini Medibank Pen. Ini tiga modal utama ya cuy. Oke, di sini ada ASR. ASR ini untuk merekam suara dan DU recorder. Itu kalian untuk merekam layar kalian. Tapi di sini gue bakalan menjelaskan tiga aja. Medibank Pen ini gunanya kalau misalnya kalian ada ini, ada screenshot ini grow apa cara kalian create dulu di sini. Kalian udah screenshot nih ya. Kalian nanti masukkan ini, kalian tekan nih, ada gambar bola dunia ini. Di sini ada gambar foto ini, kalian masukin dulu screenshot akun kalian ya cuy. Lalu kalian tekan fotonya cuy. Nah, di sini kalian bisa setting cuy. Di sini kalian bisa setting, gue enggak Bang Ecip ya cuy. Soalnya terlalu ribet cuy. Oke, langsung di set. Ini cara pemotongannya aja ya cuy. Kalian tekan ini cuy. Terus kalian atur warnanya. Kalian lihat di bawah. Di bawah ini ada gambar untuk ngelukis cuy. Dan warnanya ini bisa diatur, kalian pilih warna putih. Soalnya nanti bakalan buat ngilangin backgroundnya cuy, lebih mudah. Atau kalian mau biru bisa. Biru. Okelah, birulah kita ya. Biru, oke. Sekarang ini kalian potong cuy. Kalian potong fotonya ini. Kalian tarik dari atas, hati-hati. Tapi kalau misalnya salah kalian bisa kalian backlash cuy. Tekanin lagi untuk menggesernya bisa cuy. Oke, di sini untuk part-partnya cuy, misalnya kalau tangan, mau badan, mau kepalanya cuy, bisa kalian potong di sini. Disinilah rahasianya cuy. Sebenarnya mudah cuy.
Gak ada alasan kalian, aduh bang aku gak ada komputer bang buat ngeditnya bang. Gue di HP ngeditnya cuy, bisa tuh cuy, bisa potong cuy. Potong, kalian potong, 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 terus potong, potong. Nih kalian potong lagi. Oke langsung aja digeser gini, dikasih tepatnya lah cuy, tepatnya kayak mana. Aduh ini ada sedikit-sedikit putih cuy. Ntar gue kasih dulu cuy, gue kasih dulu cuy. Oke udah cuy, ini kayaknya videonya bakalan lama cuy, sorry lah cuy ya, jadi kalian bosan cuy. Oke langsung aja kalian save. Kalian save-nya tuh di sebelah kiri bawah ya cuy. Aduh salah cuy. Langsung kalian ekspor PNG atau JPG, kalian buat PNG transparan. Langsung klik OK. Oke langsung gue anggap kalian terserah ya mau taruhnya di mana itu file yang udah jadi. Oke sekarang kita ke Pixel Lab cuy. Jadi di sini kita ini batalkan cuy. Kalau mis ini kan gue pernah buat cuy, jadi batalkan cuy. Di sini kalian hapus dulu cuy. Ini ada gambar tong sampah ini cuy. Kalian oke kan? Oke, sekarang di sini yang kalian perlukan itu kalian tekan dulu ini, coba pilih-pilih. Ini cuy. Kalian kotak 2 ini cuy. Kalian kotak 2 ini kalian tekan terus kalian buat transparan. Tekan transparan ini cuy. Sama size-nya, size itu kan yang ini cuy, size image ya, image size. Kalian ubah di sininya jadi 720 cuy. Langsung aja di okein. Oke, langsung jadi kayak gini cuy. Jadi emang kecil kayak JPG deh cuy. Nah, di sini kalian bakalan masukin foto yang udah jadi tadi cuy, itu from gallery. Kalian aduh baterainya habis. Oh, udah lanjut aja. Di sini langsung kalian pilih yang terbaru mana ini? Gambar. Di-download enggak salah gue. Ini cuy. Di sini kalian tekan centangnya cuy, kalian tarik ujung pentolnya ini. Aduh. Di-backen dulu lah. Kalian tarik. Oke, setelah udah kalian tarik, di sini kalian harus menghilangkan backgroundnya. Kalian tekan itu persegi 6 ini cuy, yang di tengah ini cuy. Lalu kalian cari eraser color kalian lah. Ini di enable kan cuy. Di enable kan, ini kan yang hilang putih cuy. Dia biasanya itu yang dihilangkan dia putih, tapi karena kita mau hilangkan biru, kalian ini kayak ada pensil pentol ini cuy, kalian arahkan ke warna biru. Lalu kalian centang yang di pick a color-nya itu cuy, color. Oke, hilang cuy. Disinilah gue di sini baru mengajarkan kalian untuk mendapatkan part-partnya cuy. Soalnya kalian bakalan kebingungan, gak bakalan ada kalian cari itu cara ngambil part-part intro itu sulit dapatnya cuy. Oke, di sini langsung kalian save. Save as image. Di sini udah 1280 dan 720. Langsung save aja tuh galeri. Oke, mungkin sekian video dari gue. Mungkin ada part 2, part 3 cuy. Nanti gue bakal kupas tuntas cuy. Sekian video dari gue. See you next time. Oke, jangan lupa kalian komen grow ID dan word kalian, dan jangan lupa subscribe cuy, karena yang menang cuman yang subscribe. Oke, ini pemenangnya, it's Haris.